Iki seger. Dadek no aku pinter tenan iki. Aku dadi pinter. Anak-anak, ayo masuk. Segar. Aku jadi pintar. Ayo masuk. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Perkenalkan anak-anak, nama saya Indah, harum banget. Kalian bisa panggil saya dengan Bu Indah. Asal saya dari sana. Oh iya, kalau bisa kalian jangan tanya-tanya ya. Ya tanyalah, Bu. Kamu mau tanya apa? Ibu asli mana? Kok nggak jelas? Oh, saya dari Indonesia. Ya suwe, Cah. Mosok dari Cina? Yang dari Cina itu HP saya. Kalau saya, ya dari Indonesia. Winda. Ya? Namanya kok bagus, Bu? Hei! Nama saya itu Indah, bukan bagus. Gimana sih kamu? Kan tadi sudah dijelasin nama Ibu Indah. Ya suwe, Cah. Bagus kan artinya indah. Piye sih, guru iki? Diam kamu. Oh iya, anak-anak. Apa ini muridnya cuma 4? Ada yang belum masuk, Bu. Siapa yang belum masuk? Ya murid-murid lah, Bu. Hei, Ben. Wis masuk durung, Ben? Lho, kok wis mulai? Wis mulai piye le? Aku lagi tekan kok. Lho, kok wis mulai? Aku lagi tekan. Ibu bocah-bocah nek ndi? Aku ditinggal, aku turu ae, Pe. Ah, iko abine wis masuk. Ayo masuk, ayo masuk. Baiklah anak-anak, mari kita berdoa dulu ya. Iya, Bu. Oh iya. Di sini siapa yang paling tua? Saya, Bu. Oh, kamu yang paling tua? Iya. Kalau gitu, kamu aja yang jadi ketua. Kok saya, Bu? Iya, kan kamu yang paling tua. Permisi, Bu. Dari mana saja kamu? Jam segini baru masuk. Saya dari rumah, Bu. Lo. Coba jelasin, kenapa jam segini baru masuk? Saya ya nggak bisa jelasin, toh, Bu. Pelajaran kan belum dimulai. Gimana saya cara jelasinnya, Bu? Oh iya ya. Kalau begitu, silakan duduk. Boleh? Boleh, boleh. Makasih, Bu. Ya. Oke anak-anak, Bu Guru mulai ya pelajarannya. Pelajaran besok adalah IPA, IPA. Ayo teman-teman, berdoa kita mulai.
Berdoa selesai. Pinter juga kamu ya. Makasih ya Bu. Bukan kamu, tapi dia. Salah meneh. Hanya dia. Dia, 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 dia. Hanya dia. Hanya dia. Yang ada di antara jantung hati. Tempat bercanda, tempat bermanja, tempat curahan hati yang damai. Udah. Kalian berisik. Ini pelajaran, kok malah jogetan. Habis pelajaran IPA kan kesenian, Bu. Kalau kesenian kan nyanyi, Bu. Kok bisa? Ya iyalah, nanti aku dapat juara ya, Bu. Juara apaan coba? Ya kesenian lah, Bu. Udah. Sekarang pelajaran Ibu mulai ya. Bau apaan ini ya? Kok seperti bau duren? Siapa yang di kelas bawa duren? Gak ada Bu, adanya Duda keren. Hus, cengengesan. Hei, ini sekolah tidur terus ya. Bangun. Nggak bangun lagi. Sikat, Bu. Nah ini, sepertinya bau durennya ada di sini. Bohong, Bu, nggak ada. Bohong kamu. Coba buka tas kamu. Iya, Bu. Oh, bener kan? Kamu bawa duren ke kelas. Kayaknya masih ada lagi di tas kamu. Coba dibuka. Sekarang, Bu. Lebaran monyet aja kamu buka. Masih ada lagi, Bu. Bentar ya. Banyak banget kamu bawa. Kamu ini niat sekolah apa bawa buah-buahan? Sekolah tuh harus fokus. Pelajaran tuh. Jangan malah bawa buah-buahan. Bu, buah ini saya jual karena saya nggak punya uang buat saku sekolah kok, Bu. Soalnya orang tua saya malas bekerja kok. Iya, tahu. Jualan kan bisa nanti istirahat. Jangan di kelas. Ya maaf toh, Bu. Gimana sih? Oke lah. Kalau mungkin ada teman-temannya yang mau beli? Saya, Bu. Kamu mau beli apa, Cuk? Duren. Ya, saya. Sewu untuk apa? Cup. Angel era umum sewu kok. Ini apa semene? Apa juga piro kabeh sewu? Setengahin oh bos. Sikot ke? 10.000. Ya, makasih loh, Bud. Kabeh ya. Piyuh kabeh. Oke, karena masih sisa, yang ini ibu beli aja. Berapa, Bu? 5.000. 5.000? Oh. Buat aku ya, Bu. Sudah. Kita lanjut lagi ke pelajaran. Oke, sekarang kita kembali ke pelajaran ya, anak-anak. Ya, Bu. Ibu akan bacakan soal yang pertama. Ikan berenang dengan A, sayap, B, kaki, atau C, sirip. Siapa yang bisa jawab, tunjuk jari. Saya, Bu. Oke, Serabut Jagung. Maju kamu. Maju ya, Bu. Mundur. Mundur ya. Bisa saja kamu ini. Coba dijawab, yang mana? Bisa diulang lagi, Bu. Ikan berenang dengan A, sayap,
B, kaki, atau C, sirip? Coba centang salah satu. Saya tahu, Bu. Silakan centang. Lo. Kok kamu punya jawaban sendiri? Ya iyalah, Bu. Ikan kalau nggak ada air mana bisa berenang, Bu. Pintar juga kamu ya? Ya iyalah, murid Ibu. Bagus. Mundur lagi. Oke, selanjutnya soal yang kedua. Pada pagi hari yang cerah, burung A. berkicau, B. berkokok, atau C. berkotek. Siapa yang bisa jawab, Bu Guru kasih? Saya, Bu. Ya, kamu Ucup. Silakan maju ke depan. Ibu ulangi lagi pertanyaannya ya. Pada pagi hari yang cerah, burung A. berkicau, B. berkokok, atau yang C. berkotek. Coba ayo, kamu jawab apa? Apa itu jawaban kamu, Cuk? Berdiri, Bu. Lo. Kok bisa berdiri? Iya, Bu. Karena setiap pagi burungku berdiri, Bu. Ada-ada saja kamu itu. Kamu tuh masih kecil. Apa kamu sudah sunat? Belum, Bu. Lah kok bisa berdiri? Ya nggak tahu, Bu. Otomatis, Bu, kayaknya. Aduh. Tapi jangan diulangi ya. Jawaban kamu ini salah. Yang betul, burung kalau pagi itu berkicau. Ini yang betul. Enggak, Bu. Ya berdiri, Bu. Gimana sih kamu? Bandel banget. Dibilangin kalau pagi hari burung itu ya berkicau. Berdiri, Bu. Hah, sudah. Kamu ini loh, kalau diajarin bantah terus saja. Silakan duduk. Eh, Dad. Ono apa? Burungmu nek esok ya berdiri. Ora terus berdiri, malah ngene kok. Dut. Masa? Iya. Orang cuma berdiri malah bisa joget bareng ada. Masa? Iya, jogetnya gini. Sudah puas kalian bertandanya? Kalian ini ibu amati dari awal sampai akhir. Kok gak ada yang beres semuanya? Ada yang terlambat, ada yang dadan terus, ada yang jualan juga. Apalagi tadi ini loh, dikasih soal gak ada yang bener. Hah, ibu jadi capek ini. Aduh. Ya sudah kalau begitu, ibu kasih kalian waktu untuk istirahat. Bercanda sana sepuasnya. Nanti kalau sudah selesai, kalian laporan sama ibu ya. Ibu mau istirahat dulu. Ancen guru-guru ku ya, ket mau main bahas burung ae. Gurune lho dadi ngamuk. Gene leh Put, iki ku digo kesempatan Put. Mosok ana burung kok berdiri yang resok. Sebenarnya kan berkicau, iki unik lho Put. Alah, sarohku lho burung ya berkicau. Lah iya, burung kan berkicau, tapi iki unik kok, Put. Shh. Gurune ketoke turu. Ayo mulai piye? Wah. Ayo dong, ayo. Kesempatan. Ayo. Ayo mulai. Shh. Ayo dong, mulai. Ada kemana ini anak-anak ya? Oh, masih ada satu murid saya yang masih. Hei, bangun. Pada kemana ini teman-teman kamu?
kok tinggal kamu seorang? Nggak tahu, Bu. Saya kan tidur. Ini udah jam 3, Bu. Jam 1 harusnya udah pulang. Loh, iya ya? Berarti kita ini kelamaan tidurnya. Iya, Bu. Udah waktunya pulang. Oh, kalau gitu kita pulang yuk. Ayo, Bu.